ngeramein aku sendiri. Sekarang lagi malam kita hari ini mau siap-siap mau main di Our Bar, kita bakal main akustikan acaranya El Diablo ya, El Diablo Beer ya, iya. Pertama kali kita ini main akustik, pertama kali main akustik itu di sebuah restoran itulah lambat saji itu lambat saji akhirnya kita main di sebuah store di Clothing Bandung bareng teman-teman kita Good Boy Badminton. Ada kalau kesulitan akustik kita bawain sebenarnya lagu-lagu Blizzard, lagunya kenceng-kenceng, akhirnya kita aransemen ulang bisa masuk di format akustik kayak gitu. Lebih dibikin groove funk kayak gitu, kadang-kadang dangdut juga ya dangdut. Ya. Gampang-gampang susah kita nyoba main akustik itu, tapi akhir-akhir ini gampang. Lumayan. Dulu pertama kayak apa, Mir? Dulu pertama kendang. Sebelum kajang kendang kan? Iya. Produk Honda City lah ya. Pakai kajon biar kekinian. Dulu pakai snare. Jadi pakai snare. Habis itu selain main pakai kajon, kita juga pernah main unplugged ya, kayak MTV Unplugged itu remake, maksudnya pakai drum. Kita pakai drum tapi iya, pakai anu stick sapu. Sapu brush ya. Iya, plastik lem wis ngono iku lah. Sing jraut-jraut lho rek. Tapi jraut kok ae gunanmu. Aduh. Kapan ya? Yang mau bikin acara-acara di tempat-tempat yang gak berisik. Tempat-tempat yang angker kita bisa sini. Kita bisa pakai musir roti khas dan tambah roti khas juga. Ya, kan ini lagi musim folks ya. Kita ya, bisa itu juga folks. Mencari semua yang terpaksa. Mungkin ini
Dan kita akan bersenang-senang bersama. Apa coba? Pokoknya beli catatan gak ada matinya deh. Bye bye, let's go party.